tadi sudah berjalan dengan baik berkaitan dengan usulan-usulan warga yang masih dominan itu masih fisik ya. Tadi ada Bina Marga, ada SDA, Sudin Perhubungan, dan Sudin Kebudayaan. Ya, itu kurang lebih ada 53 ya usulan ya. Mengusul dengan nilai anggaran itu hampir 7 miliar. Ya, kalau misalnya 18 yang 7 miliar itu untuk Renja, Kelurahan, Dukung ya. Nah, saya berharap bahwa masyarakat tetap memonitor ini ya, menginventarisir ini usulan, karena 2019 ke 2020 itu kan anggaran fokusnya kepada penanganan COVID dan penanganan banjir ya. Nah, di Impoma mungkin sudah disampaikan, karena tadi juga ada beberapa yang masih kegiatan yang diusulkan 2019 disampaikan oleh Pak RW untuk bisa secara prioritas dilakukan di tahun 2021 ini ya. Tapi alhamdulillah tadi nggak ada yang ditolak, tapi diteruskan ya usulannya, dan juga ada yang dilakukan di tahun 2001 ya. Ini alhamdulillah dari seperti SDA tadi sampaikan ada 10 ya, 10 kegiatan yang diusulkan yang bisa dilakukan di tahun 2021, dan juga ada 3 atau 2 kegiatan dari Bina Marga yang bisa dilakukan. Namun dari arahan Bupati supaya dilihat dulu, dikaji lagi kalau memang ini bisa dilakukan tahun ini, kerjakan tahun ini. Kita sudah sesuai dengan arahan ya, arahan dari Kominfo, dari Regu RW, Pak Pramusren, dan kita Musren. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan lancar ya, sampaikan tanggapan RT, Pak RW, dan tentu masyarakat sudah berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan usulan yang tadi diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan untuk dilaksanakan oleh sektoral atau regulasi berkaitan dengan pelaksanaan ini, SDA, Bina Marga, Perhubungan bisa dilaksana tahun baik 2021 maupun 2022 yang akan datang. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Tati, untuk usulan dari SDA ya, karena itu usulannya kecil ya, bisa dilaksanakan 2021 ini. Kalau untuk usulan-usulan yang fisik ini Pak, yang paling prioritas nanti dikerjakan itu apa nih Pak? Ya, tadi telah disampaikan itu dari Ibu ini, semua mudah-mudahan ya, harapan dari masyarakat ini, prioritas ini semua dapat dilaksanakan. Terus kita, usulan kita ya itu, supaya usulan yang kita harapkan dilaksanakan. Karena memang di usulan ini dari masyarakat ini usulan prioritas ya, dan prioritas ini bisa dilaksanakan.